realnya itu kita putar ini ya, cincin ini, dan kita masukin ujung reel ini yang bawah ke bawah dulu ya. Nah, terus reel yang cincin yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sahabat Ngopi 43 dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batinnya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Al-Fakir di channelnya Ngopi 43. Mudah-mudahan apa dalam video ini bisa menjadikan suatu pengetahuan untuk sahabat-sahabat Ngopi 43. Tapi sebelum menonton video ini lebih lanjutnya lagi, alangkah baiknya sahabat Ngopi 43 untuk menekan tombol subscribe yang bertanda merah di bawah dan like, komen di kolom komentar. Karena kenapa? Subscribe, like, dan komen kalian menjadikan suatu motivasi untuk Al-Fakir untuk membuat video-video yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini Al-Fakir akan mereview satu produk ya. Produk ini sangat unik ya, sangat unik. Dan mungkin sahabat Ngopi 43 juga pada hobi ya. Pada hobi untuk memancing ya. Nah, kali ini Al-Fakir akan mereview salah satu produk alat pancing ya. Ini yang Al-Fakir pegang. Ini disebutnya pancingan pulpen ya. Tapi ini bukan pulpen ya. Ini disebutnya pancingan pulpen. Pancingan pulpen ini sangat praktis dan ekonomis ya. Karena kenapa? Menurut Al-Fakir praktis karena pancingan ini sangat kecil walaupun bentuknya seperti pulpen. Dan tingginya juga hanya satu jengkal tangan Al-Fakir. Bisa dilihat sahabat Ngopi 43 ya. Satu jengkal tangan Al-Fakir. Nah, mungkin sahabat Ngopi 43 sudah penasaran. Kita buka. Jadi kita bukanya itu bukan diputar ya, sahabat Ngopi 43, bukan diputar gini ya. Untuk bukanya ini. Pancingan ini. Tapi bukanya itu dicabut. Ya, jadi sini pakai karet. Jadi agak keras. Ya. Pakai karet. Jadi bukanya bukan diputar tapi ditarik ya. Nah, pancingan ini panjangnya itu mungkin kita coba tarik, satu tarikan, dua tarikan, tiga, empat, lima ya. Mungkin ini panjangnya cuma 1 meter, cuma 1 meter kurang lebih ya. Ini tutupnya kita bisa masukin di sini untuk gagangnya agak panjang. Nah, uniknya lagi, sahabat Ngopi 43, alat pancingan ini juga ternyata ada reelnya juga ya, ada reelnya. Jadi bukan dorannya doang, tapi ada reelnya. Nah, ini reelnya. Ini reelnya sahabat Ngopi 43. Reel ini seperti umumnya sama dengan yang lain, tapi bedanya itu dari dudukannya ya. Dari dudukan ininya. Dudukan untuk ke joran. Kalau reel biasa itu mungkin dudukan ini agak gede ya. Agak gede, tapi kalau ini dudukannya kecil. Jadi reel ini hanya khusus untuk digunakan untuk pancingan pulpen ya. Bukan untuk reel umum ya. Nah, cara pemasangannya itu sangat simpel dan sederhana juga, sama seperti reel umumnya. Tapi bedanya itu kita memakai cincin ini ya. Nah, untuk sahabat Ngopi 43 rata-rata bagaimana sih cara memasang reelnya? Ternyata di sini dalam cincin ini, cincin yang bisa digeser ini dan di bawah ini ya. Bulatannya itu ada yang benjol dikit keluar. Agak lebar. Nah, untuk cara memasukkan reelnya itu kita putar ini ya, cincin ini. Dan kita masukin ujung reel ini yang bawah ke bawah dulu ya. Nah,
jatuh terus, steril yang cincin yang ini ya. Awas, ini lubangnya harus masuk ya, masuk ke ini. Lalu kita kunci dengan kuncian ini ya. Cincin yang ini dikunci. Nah, ini sudah terpasang. Dan realnya juga lumayan enteng ya. Mungkin ini gearnya itu gear 5,1 ya. Apalagi kurang tahu ya. Mungkin kekuatannya bisa sampai 5 kilo atau gimana. Soalnya Al-Fakir belum mencoba. Al-Fakir juga tidak terlalu suka untuk memancing ya. Ini mah hanya untuk liburan, hiburan aja. Dan ini itunya itu panjangnya ya cukup 1 meter ya. 1 meter panjangnya. Dan kekuatannya juga mungkin nanti Al-Fakir akan coba berapa kilo, bisa mengangkat berapa kilo. Dan bahannya ini juga dari fiber ya. Bahannya dari fiber. Iya. Jadi untuk sahabat Ngopi 43, kalau ingin mancing, kepengen ribet bawa joran, lebih baik menggunakan pancingan ini ya. Nah, kalau sudah, mungkin kita bisa buka lagi reelnya dan kita masukin lagi. Dan kita jadikan pulpen lagi ya. Ini cocok nih untuk orang-orang kantor yang pengen pulang kantor, pengen langsung mancing, bisa bawa ini ya. Nggak kelihatan bawa pancingan ya. Karena kenapa, ini benar-benar sangat praktis ya. Ada yang lebih panjangnya lagi mungkin dari 1 meter 80. Kalau nggak salah 1 meter 80 atau 1 meter 70 kalau nggak salah ya. Kalau ini yang pendeknya, akhir ya ini yang pendeknya, bukan yang panjangnya. Yang mini. Dan ini juga bisa di kita gantungin di baju ya. Nggak kelihatan kita bawa joran pancingan ya. Jadi praktis lah ya, praktis di saku bisa. Nah, ini untuk sahabat Kopi 43 bisa dijadikan satu alternatif untuk sahabat Kopi 43 ingin mancing tapi nggak mau ribet bawa pancingan, bisa menggunakan pancingan ini ya, pancingan pulpen ya. Nah, ini mungkin benar-benar ya. Jadi produk ini kita ada beda-beda. Reelnya itu ada yang bulat kayak gini ya. Ada yang bulat, panjang bulat kayak yoyo. Jadi tiap ini tuh reelnya tuh beda-beda, enggak cuma kayak gini semua ya, tapi ada yang bulat kayak yoyo. Ini Al-Fakir. Ini kalau di online ini kita bisa beli kisaran kurang lebih 100.000 ya sama ongkir. Lumayan sih. Praktis juga dan ekonomis dan lumayan lah buat hiburan ya, buat hiburan kita kalau jenuh-jenuh pengen mancing gimana, bisa bawa pancingan ini dan gak ribet. Nah, sekian mungkin dari sahabat Kopi 43 ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat Kopi 43 yang suka atau yang hobi memancing, bisa menjadikan pancingan ini sebagai pancingan alternatif ya, tidak ribet dibawa kemana-mananya. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf dari kesalahan dari Al-Fakir. Mungkin itu kurang dari Al-Fakir. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk sahabat Kompi 43. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komennya supaya Al-Fakir bisa membuat video-video yang lainnya. Sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.